to be in the great outdoors, forever free. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya Rizky di Berbagi Rizky Official. Vlog-vlog ini khusus untuk berbagi sesama ya teman-teman ya, yang lebih membutuhkan. Hari ini aku lagi mau berbagi ya teman-teman ya. Alhamdulillah ada rezeki, ada kesehatan. Jadi malam ini kita berbagi ya teman-teman ya, ke orang yang lebih membutuhkan di jalan. Tuh, udah ketemu ya teman-teman ya, di depan ya ada pemulung, dua orang tuh di seberang. Kita bagiin ya makanannya. Alhamdulillah di depan ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Pak, rezeki Pak, di Gojek. Ya, dua bungkus. Ya, si panjang umur Pak. Sarua hirup di jalan. Bareng bener deh. Gojek sarua. Tos beres. Oh, masih kena iya. Nyari rongsok. Sampai jam berapa Pak? Sarua orangnya masih ngojek ya, ge. Malam mingguan ah sarua wae profesi mah hujan bareng kehujanan kepanasan udah tukang ojek ge sarua bener de air rezeki wes alit di mana Pak? Oh deket atuh Tasikna mana? Oh, Tasik Kota, deket India nggak tuh? Oh, saya lagi sering ke Tasik, boga bebaturan, di Cipatuja, oh jauh, pak Pangidulan, oh kadi tuh deh, apa? Bener, Pak. Tos incuan euy abama euy. Oh, alhamdulillah. Bagi incuan, Pak. Opat. Ewa di mana? Orang dia berarti ya. Sami abg orang Pasar Rebo, Pak. Eh, tadi dinya Punawarman. Orangnya sarua prihatin dihirup di jalan mah. Bener Pak. Ayo sip sing sarehap deh ya. Ayo. Assalamualaikum. Ayo Pak. Udah ya teman-teman ya. Kita bagiin makanannya ke orang tua, ke kakek-kakek ya. Semoga bermanfaat. Amin. Mereka masih nyari barang bekas ya teman-temannya, kayaknya masih istirahat, lagi istirahat. Soalnya tadi ditanya tuh sampai malam, sampai jam 12 mereka nyari barang bekasnya. Ini aku ada dua bungkus lagi ya teman-temannya makanannya. Jadi aku malam ini bawa 4 bungkus gitu, alhamdulillah ya. Kita nyari lagi ya orang-orangnya ya yang lebih membutuhkan. Sekarang lagi ada razia teman-teman di depan ya. Tuh. Banyak polisi ya, lagi razia minuman ya. Tuh, minuman keras tuh. Tuh bersenjata ya.
Ini lagi ada razia teman-teman, kayaknya razia miras ya di toko jamu. Ini aku lagi di daerah Munjul ya, di daerah Munjul, Jalan Munjul di Purwakarta. Ini situasinya lagi ramai lancar ya. Ikutin terus ya teman-teman ya keseruannya. Nih aku lagi nyari orang lagi buat berbagi makanan. Jangan di skip ya teman-teman ya videonya ya. Tuh di depan ada ya teman-teman ya, si ini lagi bawa gerobak. Kita kasih ya makanannya. Pak, eh makanan, eh rezeki pak, di Gojek. Wih kemana? Wih kemana? Oh siap. Sarwa BG nunjuk Gojek. Ayo tipayun pak ya. Ayo assalamualaikum. Udah ya teman-teman ya. Udah dibagiin, ini tinggal satu lagi ya, kita cari lagi ya, alhamdulillah gitu. Seneng rasanya ya bisa berbagi ke sesama yang lebih membutuhkan. Ternyata masih banyak ya jam segini, jam 10 malam gitu. Banyak yang nyari barang bekas malam-malam sampai malam dia. Semoga mereka sehat selalu ya teman-teman ya. Panjang umur, amin. Kita cari lagi ya teman-temannya orang-orangnya ya. Ini sisa satu. Yuk kita muter-muter lagi ya di Jalan Purwakarta. Tuh di depan ada ya teman-teman ya. Ini aku lagi jalan ya, soalnya satu arah. Tuh lagi di gerobak ya orangnya ya. Kita bagiin makanannya. Nih di sini nih. Assalamualaikum. Bu, mamen bu. Di Gojek. Nah, siap. Kumaha rame mulungna rongsok. Sarua. Sarua ngojek urangnya karek masih ngojek. Tinggal di mana ibu? Oh di Sadang. Kontrak di Sadang. Di mana di STS? Oh, Sadang itu. Oh, siap-siap. Sampai jam berapa? Oh. Saya ge masih ngojek ge. Benar, Bu. Sarua hirup di jalan bu, kurang ge dasar sarua tukang ojek, cuman cuman air rezeki wes alit. Tadi ge mau ada ke Batur mau opat, sing sehat bu, sing sehat, gaduh putra baraha, oh terus ageng. Incuan meren? Oh, berapa incu berapa? Oh, bukan dua incu. Alhamdulillah, tos ini, eh, punya inti mah. Oh, tenang naon. Ayo punya, tipayun. Abi lanjut itu motornya di situ. Tadi narik dia ngan satu arah motornya. Ayo punya, assalamualaikum. Udah ya teman-teman ya. Aku bagiin ke orang ini ya yang lagi nyari barang bekas. Aku motornya simpen di depan ya, soalnya tadi kelewat, jadi nggak bisa mundur nih, soalnya satu arah jalannya. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Jadi masih bisa berbagi, ada rezeki, dikasih kesehatan. Senang rasanya teman-teman ya, kita bisa berbagi untuk sesama yang lebih membutuhkan di jalan. Tadi yang terakhir aku ketemu sama ibu-ibu ya, sama suaminya kayaknya di pinggir lagi istirahat.
semoga buat mereka sehat selalu, yang terbaik pokoknya doanya. Ini aku sekarang lagi di Pasar Jumat ya teman-teman ya, menuju pulang ke rumah. Alhamdulillah ya, kita masih bisa berbagi. Semoga kalian di rumah sehat selalu, panjang umur. Terima kasih yang sudah mau nonton, yang sudah mau support channel aku. Semoga kalian baik-baik ya di sana, sehat selalu, jaga kesehatannya. Aku pamit dulu ya teman-teman ya, nanti ketemu lagi di vlog-vlog aku selanjutnya tentang berbagi sesama yang lebih membutuhkan.